الله أكبر. أحسن لكم بقراءة عربية. Bak masjid dah habis kan? Eh? Ha? Man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqulu la radda Allahu alayka fa inal masajid la tubna li hadha. Habis kan? Ha? Ha? Ayo. Maksud dia hadis muka surat 132 hari ni. Bab masjid tak masuk lagi? Masuk dah. Kampung 132 lah. Ha? Tak apa, kita ambil kat sini. Yang syurut dhalat. Itu lah nak tanda tu. Buku tak selalu hilang. Masalah besar. Oh, 266 kan? Tak, kita petah balik satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الحمد لله ثم الحمد لله ما توفيقي ولا انتصامي إلا بالله وعليه توكلت وإليه أنيب حسبي الله ونعم الوكيل ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين قال الله تعالى في القرآن الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, tamat-tamatnya syukur kita pada Allah. Dengan izin dia, dengan rahmat dia, Allah masih lagi bagi peluang dekat kita duduk dalam kuliah-kuliah ilmu dia. Ya, kuliah-kuliah ilmu ni nur. Bi annal ilma nur, nurullah la yuhda lil asi. Sebagaimana Tok Guru Imam Syafi'i pesan dekat Imam Syafi'i, bi annal ilma nur, syakawtu ilal waqi' su'il hifdhi arsyadani ila tarkil maasi. Kan Imam Syafi'i bagi jumpa dengan Tok Guru dia, kesimpulannya Tok Guru dia kata kat dia, bi annal ilma nur, sesungguhnya ilmu Allah Ta'ala ni nur. Nurullah, ilmu-ilmu ni nur. Nur Allah Ta'ala ni, ilmu-ilmu ni dia tak akan sekedudukan dengan kita, dia tak boleh duduk dengan kita. La yuhda lil asi, kalau kita duk main mengaji dalam masa sama, kita tak boleh tinggal kemaksiatan, benda jahat yang kita buat. Ilmu ni tak boleh duduk dengan kita. Kita takut benda yang kita duk mengaji ni sekadar ilmu saja, sekadar pengetahuan saja. Dan ilmu ni semua tak boleh bagi nur kat kita, tak boleh bagi hidayah tak dekat kita, tak boleh dorongan kat kita, tak boleh membantu dari segi Islam dan iman kita. Masa tu kalau Tok Guru dia pesan kat dia macam tu, kita kena duk main mengaji ni, kita mau nak bagi ilmu ni sedap duduk dengan kita. Ya Allah Tuhan, duduk dekat sini, duduk kat sini. Masa tu Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi bila dapat sujud, dan kalau kita tengok apa nama bab-bab semayang, bila Nabi sujud saja, letak dai dia, dia minta dekat Allah, Allahumma ja'an fi qalbi nura, ya Allah tolonglah jadi hati aku ni nur. Ya Allah, masa tempat yang paling dekat dengan Allah Ta'ala ialah sujud. Walaupun ada dua pendapat ulama, masa dalam Quran kata waqumu lillahi qanitin, waqumu bila kita berdiri ni, waqumu semayang, ada dua tempat yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Satunya ulama kata masa tang berdiri, ini pendapat ulama. Ayat Quran dalam surah Al-Baqarah, tak kalau tak salah Ustaz, 285, waqumu lillahi, bila hang berdiri nak semayang, lillah, hang nak semayang ni dengan aku, Allah kata waqumu lillah, kita semayang kerana Allah Ta'ala. Qanitin, Allah nak bagi nilai-nilai khusyuk kita berdamping dengan Allah Ta'ala. Ni semua Nabi-Nabi dulu mereka berdiri lama, ya Allah, bermunajat dengan Allah Ta'ala. Pasal orang semayang ni bermunajat dia dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, ulama kata masa sujud, pasal Nabi kata aqrab
paling dekat sekali kita dengan Allah Ta'ala masa sujud. Pasal satu Nabi bila sujud, Nabi kata, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, tolong jadikan hati aku ni nur, ya Allah. Dan doa ni orang suka baca bila nak mentaknikan anak dia. Kan? Minta lisanuhu nura, kan suka baca. Tepuk dada dia. Walaupun benda ni orang kata tak ada sunnah, Nabi tak buat pun, tak apalah kita baca. Kita baca pasal Nabi SAW, bila sujud dekat Allah Ta'ala, ya Allah, dia minta hati ni nur. Bila hati kita, ya Allah, Allah boleh buka pintu hati, nak bagi kat hidayah, senang. Pasal tu salah satunya kita suka baca, Qul a'udzu birabbin nas, minta manusia ni, minta berlindung dengan Allah Ta'ala, salah satunya adalah qarin. Pasal qarin, bila kita beranak-beranak mai, dia ada bersama-sama dengan kita. Dialah duk jadi pelingkup, dia bagi kita ni lingkup, dialah. Bila kita beranak-beranak mai, dia bersama-sama dengan kita. Pasal tu sahabat Nabi radhiyallahu anhum tanyakan Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, adakah Nabi sendiri pun ada qarin? Sahabat tanya, Nabi kata, ya, aku pun ada qarin. Tapi qarin aku dibantu oleh Allah Ta'ala, dibantu oleh Allah Ta'ala sampai dia, ya Allah, Islam nak qarin. Sampai di qarin aku ni ajak benda-benda yang baik-baik saja. Benda yang baik-baik qarin kita semua dia ajak. Nak main kulit, nak main ke tak main lah. Itu qarin kita. Elok dah mandi dah. Tiba-tiba kena apa ke tak mamai. Itu qarin kita dengan hati kata. Kuliah kita yang kita main ni kita boleh tanya. Mana kedudukan qarin kita? Dah lemah ke kuat ke tak kuat? Kadang-kadang kita boleh strong. Ya Allah tak mau piah. Dengan doa ada kuliah dah bentun-tun. Masih lagi kita duk ikut tanjak apa nama qarin kita. Pasal tu sebulan surah ni, ya Allah Tuhan, mai di tengah malam turun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nak bagi tahu kat sahabat dah, ya Allah, berlindunglah dengan apa nama qarin. Ha? Mula-mula mukadimah dia akan masuk dekat kita bila ada sikap was-was. Last kali bila dia boleh masuk dekat diri kita, sikap marah, sikap yang tu yang ni, semua sikap yang tak senonoh dia ada kat kita, dia telah pun bertapak fi sudurin nas, dekat diri sini, hati kita. Pasal tu Nabi sujud minta tang sini ni, kalau elok semua akan elok, kalau tang sini tak elok maka lingkup bin jahannam. Mudah-mudahan kita mai kuliah ni, Allah Tuhan, kita dapat benda yang Tuhan duk didik kat kita, yang tu penting. Ha, penting, ya Allah, kita tak mahu duduk lunggu ilmu. Berapa ramai kita tengok, kita baca di kalangan sahabat Nabi macam Abdullah bin Ubay sendiri, orang yang kuliah Nabi, ilmu ni nak kata pakai hadis, dia bapa hadis lagi faham daripada ulama' duduk ada hari ni. Ulama' muhadisin, dia bapa hadis lagi. Apa dia jadi? Akhirnya dia jadi munafik. Nampak tak? Masa tu, ya Allah, kita tak mau kita duduk main kuliah, duduk dengar apa nama bab-bab apa nama sunnah-sunnah Rasulullah. Tangi kita nak dekatkan diri kita dengan Allah Taala, dengan agama. Dalam masa yang sama kita tengok ilmu yang kita dapat ni tak boleh buat apa kat diri kita. Ha, pasal tu kita duduk main kuliah, duduk main ni, kita mau kalau boleh qarin kita jadi lemah. Nabi dalam hadis Imam Bukhari, Nabi kata apa, kita duduk main kuliah ni, kita duduk di kuliah sejam 45 minit ni, qarin kita jadi kecil macam lalat. Lepas kulak-kulak, wah, dia jadi besar balik. Allah, dia jadi besar balik. Pasal tu kalau kita nak main kuliah, lepas kuliah, hidup kita ni penuh dengan kebaikan sampai qarin dia tak boleh rasuk kita dah. Tak percaya dia, cuma kita duduk heret saja dia. Kita duduk heret, dia tak mampu nak rasuk kita, tak mampu nak buat apa kat kita, ketahuilah. Itu adalah ciri-ciri orang soleh. Ciri-ciri orang soleh semua buat amalan dia dengan baik-baik. Sampai qarin dia tak boleh buat apa kat dia. Dia tak mau benda tak senonoh. Benda tak senonoh dia tak mau, ya Allah Tuhan. Dengan arti kata kita berjaya usung qarin kita. Qarin kita tak mampu nak buat apa-apa kat kita. Kita dapat ciri-ciri orang yang soleh, yang duduk di bawah naungan Allah, jagaan Allah Ta'ala. Yang tu lah kita mau. Jangan kata bapak-bapak kita saja nak mati, kita pun nanti mati juga. Ada faham ke cakap? Sambung hadis ni, hari ni muka surat 132. Muka surat 132 hadis, kita ulang satu lagi hadis 265. Kalau hari ni kita ambil 266 kan, tapi kita ulang balik 265. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, ba'asa Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at
birajulin farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Hadis ni diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak sekali hafal hadis Nabi, siapa dia? Abu Hurairah. Hampir 6,000 hadis dia hafal. Cuba tengok, dia pun manusia macam kita, tapi pasal dia mau, dia mau agama, dia kehendak pada agama, Allah bagi. Manjada wajada, orang tu bersungguh Allah bagi. Hang lulak satu macam terkedik-kedik, kadang suka kadang tak suka, hang tak bersungguh dengan agama ni, hang tak sungguh. Hang main agama aku saja. Pasal kawan ni Abu Hurairah ni, bila dia kenal, kena pasal tu ulama kata 50% dia hidup dalam keadaan jahiliah, 50% lagi dia duduk dalam keadaan Islam. Bila dia kenal Nabi, ya Allah, oh, dia di kalangan sahabat Nabi yang kata ulama, dialah bagi apa nama semangat kepada sakit-baki sahabat Nabi yang lain, adalah Abu Hurairah. Ustaz duk cerita berkali-kali Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, apa kata dia? Ba'sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW hantar satu rombongan untuk pergi berpegang khailah, peperangan berkuda. Khail maksud peperangan berkuda. Faja'at, dia balik daripada peperangan, balik daripada perang, birajulin farabatu, dibawa balik peperangan, tunjukkan Nabi, ya Rasulullah, kami balik daripada perang, bawa balik apa nama tawanan. Sumamah kan kita cerita, nama dia Sumamah, bawa masuk, bawa balik. Bila balik, Nabi kata ikat di dalam masjid. Macam mana kita tahu dalam masjid? Nabi SAW kata apa nama, farabatuhu, ikat dia. Hampa semua tolong ikat dia, Nabi kata. Bisariyatin, tiang. Tiang min sawaril masjid. Tiang daripada tiang-tiang masjid. Dalam masjid ada tiang. Tiang tu Nabi kata ikat dia. Ikat dia, Nabi kata, dekat tiang dalam masjid. Allahu Akbar. Dengan arti kata orang kapiak. Ni kapiak harbi tau. Hei. Ni kapiak harbi. Ha, kita duk kata kapiak kan. Kadang-kadang Allah, kita tak boleh sama-sama dengan Syiah. Ham sama-sama tengok kapiak dengan harbi juga MCA. Kan? Kan? Jelas dia, jelas kenyataan dia, jelas. Ya Allah, dia tak suka dekat Islam. Macam mana cara kita boleh mengeluarkan fatwa? Jom kita pergi kat sana. Sana tak ada Syiah, sini ada Syiah. Ni apa punya fatwa ni? Ada faham ke? Ada benda kalau boleh, ada benda kalau boleh, kalau kalau kita geram sendiri dan kita tak buat kajian sendiri, baik kita geram tu di antara kita dengan diri kita. Jangan kita luah perasaan tu kepada anak murid yang tidak berdosa. Terutamanya anak murid yang tak tahu apa-apa. Walaupun kita apa nama, dia tok guru, kita ada pengaruh, tapi jangan mempengaruhi apa nama. Biar anak murid buat menilai sendiri. Hang cuma bagi ilmu, penentuan je anak murid tu yang mana baik. Bagi ilmu, mengajak dekat dia, jangan lepaskan tekanan emosi pada anak murid. You all understand? Anak murid jadi pening. Betul juga Ustaz. Yang tu, ha, ni. Dia pening. Ini Syiah. Kita kata pula tu pula MCA. Enggak. Pening, ya Allah, pening. Ada faham. Yang paling penting mengaji. Ini dia ikat dalam masjid, sudah. Enggak. Pasal tu, ya Allah Tuhan, Nabi SAW bila balik daripada perang, Nabi suruh ikat dalam masjid. Yang ni kapiak harbi dah, memang lawan Nabi. Nak tawanan ni Sumamah, Nabi suruh ikat dalam masjid. Bila ikat dalam masjid, dalil di sinilah ulama kata boleh tak boleh orang kapiak masuk dalam masjid. Pasal kita di Malaysia ni, kita tengok sudut fahaman kita, masjid ni sekitar benda macam ni je. Tak boleh benda lain dah. Tak boleh benda lain. Sedangkan masjid Nabi macam-macam, kita nak masuk bab masjid ni, macam-macam yellow dia ajak kita dalam ni. Macam-macam saat ni orang sakit, Nabi usung. Saat ni tu Nabi usung. Inilah peranan masjid. Tapi peranan masjid suruh kita, skop kita masih apa nama, ha, masih kecil lagi. Ini insyaAllah kalau takdirkan Allah Ta'ala, kot lagi 2 bulan sampai kita ke Putrajaya, ada satu perubahan yang besar. Ada faham? Bakutuk aku berdosa mungkin. Farabatu bisariyati min sawari masjid, salah satu tiang masjid, ikat dia. Bila ikat dia, ya Allah Tuhan, Nabi SAW setiap kali Nabi semayang, Nabi tengok dia. Hari pertama Nabi tengok dia, Nabi tanya apa nama, berkenankah hang dengan Islam? Cuba hang ucap dia, cakap sombong, aku tak mau. Kalau kita, aku penampak mampu, ya Allah Tuhan. Hang dah ikat aku, ikat dalam masjid, hang nak lawan, ada faham? Lepas tu ustaz-ustaz yang jenis-jenis kuntah-kuntah nak lawan-lawan ni, kan? Tengok panggil Nabi macam mana. Kita dalam masjid, Allah, Allah, awak kalau mai, mai kat aku mai. Hang gempak dalam masjid, cuba hang lempak dia dekat pipi, dekat perkasar kan, baru tahu. Enggak. Oleh sebab tu, ya Allah, maka Nabi SAW
Hari pertama Nabi tengok dia, hari kedua Nabi tengok dia, hari ketiga Nabi tengok dia, cuma tengok Nabi sahabat. Akhirnya Nabi kata kat sahabat, tolong lepas dia. Tolong lepas benda ikatan. Dia bila lepas-lepas, dia pun lari, ya Allah pi. Lari-lari, tak, jauh dah. Dia kali-kali belakang tengok Nabi, dia lari mekat Nabi. Dia lari mekat Nabi. Bila lari mekat Nabi, ya Allah, bila lari mekat Nabi, pada masa tu Nabi SAW, dia mekat Nabi, dia mengucap, asyadu an la ilaha illallah, wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Sumamah, masuk Islam. Dia masuk dalam masjid Nabi, 3 hari, ya Allah. Lepas Nabi lepas, dia lari main balik kat Nabi, dia isytiharkan masuk Islam, dia peluk Nabi. Pada masa itulah Nabi kata, pilah mandi ha. Hadis ni lah kebanyakan orang kata, orang masuk Islam kena mandi, tak ada kena mengena. Pasal dia ni dalam perang 3 hari berdanuk pengotok, tak duduk diikat tu. Kebetulan Nabi kata ada pi mandi. Hadis ni je. Sedangkan hadis, walaupun kita kata ada hadis Saidina Umar, Saidina Umar yang suruh mandi, siapa dia? Adik dia Fatimah, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai di kalangan sahabat Nabi masuk Islam, Nabi tak suruh mandi. Kebetulan Sumamah ni Nabi suruh mandi. Kebetulan. Kebetulan saja bila dia mai kat dia masuk Islam, maka pada masa itulah ya Allah Tuhan, Nabi suruh dia mandi. Isu hadis ni. Hadis ini banyak apa nama makna yang ulama bawa. Kita pergi pula bab jenazah tu jumpa, pergi pula bab mandi jumpa. Kita akan jumpa 2-3 hadis ni. Hadis ni berulang 2-3 tempat dalam kitab ni. Orang yang sama. Tapi dalam bab ni, bab masjid. Kita main bab mandi, jumpa lagi. Saat ni main pula bab apa nama, tak, jumpa lagi dia. Oleh sebab tu hadis ni maksud dia kata kat sini, menerangkan bahawa dia kata orang musyrik, orang kafir ni, dia kata boleh masuk masjid. Hukumnya mubah, dibolehkan dalam syarak, dia kata orang musyriki masuk dalam masjid. Boleh. Ha, dia, kalau dia nak mai kita tengok, kalau dia nak mai bagi apa nama bulan puasa, nak bagi 500 di Masjid Hashim Yahya, dia kena mai dengan elok. Tak payah kita buat najis belau tak hang tu najis. Dia nak mai dengan cak tunjukkan pangai kita orang kan. Politik, tapi dia nak mai tu dia punya pasal lah. Dia minta dia nak mai sat, kalau boleh ada tazkirah Ramadan, dia nak mai duduk sat. Bagi duduk. Macam Selangor boleh bagi duduk, orang luar kan isu ya Allah. Bila orang kafir masuk, jadi isu. Lah ni alhamdulillah. Ha, isu tu semua tertutup macam tu saja. Dengan hati kata ya Allah, bagilah dia peluang. Sampai Lingua Ing pernah keluar satu kenyataan, tak ada ruangkah untuk bagi pada bangsa kafir, terutamanya Cina dan India atau lain-lain, untuk nak dengar ceramah ke sesuatu benda. Sepatutnya kita kena buat ruang, bukan dia yang cadangkan. Ada faham ke? Ya Allah, bilalah kita nak paham agama. Ni semua pok-pok jahat-jahat tu lah. Sambung hadis ya Allah. 266. Wa anhu wa anna burarah radhiyallahu anhu. Anna Umar dia kata marra bi Hasan bin Sabit. Ini Hasan bin Sabit. Yanshudu fil masjidi. Falahadha ilayhi faqala faqad kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun mink. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ni memang menarik sangat-sangat. Allah. Saidina Umar ni dia cengih sangat-sangat. Kalau dia boleh sepak, kita mampus Allah Tuhan. Saidina Umar cengih, baik kuliah dia, baik sunnah dia. Saidina Umar kita tengok semua pasal tu di kalangan banyak-banyak sahabat yang berani kadang-kadang satu-satu benda tukar adalah Saidina Umar. Abu Darrah radhiyallahu anhu, tengok hadis ni. Wa anhu, daripada Abu Darrah radhiyallahu anhu, dia kata anna Umar. Sesungguhnya Umar dia kata marra bi Hasan bin Sabit. Umar berjalan di masjid Nabi, tiba-tiba di dalam masjid tu, dia luar masjid Umar, tapi dia duduk tengok dalam masjid, Hasan bin Sabit tengah duduk bernasyid, tengah duduk buat syair. Dia buat syair. Sayyidina Umar muka dia lain, dah berubah, dah semua dah berubah dia. Dia nyonyonyonyonyon dia mai. Falahadha ilaihi. Dia tengok daripada apa dia tu duduk buat kita. Apa dia buat? Faqad kuntu, maka pada masa tu Hasan bin Sabit kata, aku tengah ada menasyik, aku nampak dia mai. Elok dia nak dekat dengan aku bersebut, wahai Umar, aku nak bagi tahu kat hang, ada orang lebih baik daripada hang, tengok aku nasyik pun tak buat apa-apa. Nasyik baik terbentinya Umar. Kalau dia tak sebut macam tu, dia rimbuk mampus ya Allah Tuhan. Pasal Sayyidina Umar daripada luar masjid, dia tengok Hasan bin Sabit duduk bernasyik yang tu yang ni, dia boleh mai terus. Dia duduk mai. Elok dia nak mai, maka apa nama Hasan bin Sabit kata, wallahi aku bernasyid dalam masjid ni lah, ada orang lebih bagus daripada hang, aku duduk nasyid. Dia tak kata apa-apa. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar macam tu, maka Umar pun terberhenti. Umar ni cengih weh.
bila mai berkenaan dengan macam usap cerita lah, dia ni masalah sunnah dia straight, dia tak main kona-kona, dia tak main. Ada jenis macam Umar, ada jenis macam Abdullah bin Mas'ud, mak sahabat Nabi ni kategori. Pasal tu ada jenis sahabat-sahabat kita yang sunnah ni, sunnah betul-betul dia buat, kita tabik kat dia. Sunnah-sunnah betul-betul dia buat. Ha, sama semayang, dia mengaji, dia peraturan hidup rumah tangga dia. Bukan setakat zahir, betul-betul dia buat muamalah assalamualaikum. Sayang dekat sahabat, dan pegang cekok ni betul-betul bedang kan. Betul-betul dengar orang susah, jolok beg Allah nah Tuhan. Bukan setakat dia mengaji, dia buat betul-betul. Sampai kalau boleh melibatkan rumah, dia tak mau langsung terlibat dengan bank. Allahu Akbar. Ada faham ke cakap? Pasal bank riba dah? Riba. Kerja bank riba dah? Ramai di kalangan kita penemai yang duk mengaji sunnah tapi kerja bank. Ada faham? Sunnah. La sunnah. Tapi hang duk buat duit dalam tu, kerja tu ada usul? Ada. Tapi kalau dia kata masuk dalam kategori darurat, wallahualam. Tapi kalau ada peluang yang lain, dia kena cari. Dia kena cari kan. Maksudnya kehidupan dia mau cara sunnah. Tapi kadang-kadang bila kita peringkat awal ni faham sunnah, step by step. Kita tingkatkan, jangan berebut sangat-sangat. Pelan-pelan kita nak didik balik-balik, kita tahu, ya Allah, aku mau isteri aku pakai penuh purdah. Mampus, sabarlah. Kena bagi faham kita dulu. Kita tengok dia dah faham sikit-sikit. Kita balik dengan dia, tegur dengan dia. Boleh makan sekali, satu talam dengan dia. Kadang-kadang boleh suap mulut dia, dia suap lagi. Dia ingat macam baru kahwin. Nampak tak? Kemesraan tu, ya Allah Tuhan. Pasal tu, ke semua benda macam ni, kalau kita boleh, baru kita tingkat. Memang ada kita tengok kan, sahabat-sahabat kita macam usah tengok sahabat-sahabat usah-usah ni. Hikmah dia dengan apa nama sahabatnya, dengan isteri, pakaian, dressing isteri dia pun semua. Kadang-kadang ada kesempurnaan macam tu. Kadang-kadang kita yang berceramah ni pun tak sempat nak hidup macam tu, anak murid boleh buat. Ini masing-masing kata. Pasal tu kita sendiri kena tingkatkan usaha diri kita, step by step. Betul dulu diri kita yang paling baik sekali. Oleh sebab tu kita tengok di sini Sayyidina Umar macam ustaz katalah. Sayyidina Umar ni macam ustaz cerita selalu, dia dengan sunnah ni memang kuat. Termasuk anak dia sendiri, siapa dia? Abdullah bin Umar. Sampai Abdullah bin Umar terkenal, ya Allah, orang yang melaksanakan sunnatu Rasulillah di Mekatul Mukarramah, di mana-mana. Masa tu orang lantik di Mekah apa nama? Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Nak rujuk sunnah, nak tunjuk macam mana perbuatan Nabi, orang rujuk dengan Abdullah bin Umar. Sampai bila dia berjalan dengan Nabi pun, dia special sikit, dia langkah. Siapa? Dia nak jijak tapak kaki Rasulullah. Dia tak mau berjalan melainkan tapak kaki Rasulullah, dia jijak. Ya Allah, ada faham ke cakap? Bukan senang, ya Allah, bukan senang. Memanglah kita cuba pelan-pelan. Pasal kita duduk di bumi ni, bumi cacah merbah. Terlibat dengan apa nama, beli bank, terlibat dengan rumah, motor, yang tu tak boleh elak. Yang mana hidup kita, Imam Malik kata, beristighfarlah bila mana kita terlibat dengan benda-benda yang syubhat dalam hidup kita. Astaghfirullahalazim. Bertobat dengan Allah Ta'ala terhadap apa benda yang kita buat. Walaupun kita mengaji, ada benda lagi hukum pelaksanaan yang kita belum buat lagi secara Islam. Sayyidina Umar, ya Allah Tuhan, bila mana dia satu hari dia berjalan, dia tengok Anas bin Malik semayang jenazah. Anas bin Malik semayang jenazah. Bila semayang jenazah, Anas bin Malik takbir pertama dia baca dengan kuat, bila baca surah Fatihah. Baca Fatihah dengan kuat, takbir yang kedua selawat dengan kuat, lepas tu doa pada bersimati dengan kuat, takbir keempat dengan kuat, dia kuat sangat. Dia cakap dengan sebutan yang kuat, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia baca dengan kuat, bukan pelan-pelan. Bila habis dia semayang, Sayyidina Umar cekak macam tu, dia pergi usung pergi kat Nabi. Bermain sunnah. Jaga. Sayyidina Umar tarik dari Allah, nyong-nyong pergi kat Nabi. Nabi tengok, apa dah jadi ni? Maka Nabi Umar kata, Ya Rasulullah, sama-sama kami mengaji dengan hang. Anas bin Malik pun mengaji, Sayyidina Umar pun mengaji. Mengaji dengan Nabi, dengan empat takbir baca pelan-pelan, tapi dia baca dengan kuat. Nabi tanya ke Anas, betul ke baca dengan kuat? Anas bin Malik kata, ya Rasulullah, aku baca dengan kuat. Pasal apa baca dengan kuat? Nabi tanya ke Anas, Anas bin Malik kata, ya Rasulullah, makmum yang ada kat belakang aku ni jenis bangang-bangang, ya Rasulullah, dia pun tak tahu apa-apa. Terpaksa aku baca dengan kuat dengan tujuan aku nak ajak mereka. Maka Nabi diam dengan keputusan Anas bin Malik.
Pasal tu Saidina Umar bila masuk di Iraq, dia buka Iraq Saidina Umar. Saidina Umar kata, aku akan lantik pakar rujukan aku yang pertama adalah Anas bin Malik. Anas Saidina Umar, Anas bin Malik. Pasal tu hukum bila mana Saidina Umar pegang hukum, ya Allah, semua dia berani tukar. Apa bayangkan, ya Allah, baik masalah semayang, masalah apa sekalipun, Saidina Umar, ya Allah, sebagai contoh hukum surah At-Taubah yang mana orang tak buat, dia seorang saja yang buat. Surah At-Taubah ayat 60 berkenaan dengan bab zakat. Esok nanti mengaji bab zakat, kita tengok macam mana kecerdikan Umar melaksanakan zakat. Bila turun ayat surah At-Taubah ayat yang ke-60, kita ada 8 asnaf. Kan? Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Semua tu. Kan? Wal mu'alafatil qulub, ada 8. Ya, 8. Lapan, tapi Saidina Umar jadikan apa? 8 asnaf kan? 8 asnaf, Saidina Umar jadikan 7 saja. Saidina Umar jadikan 7 saja. Dia tak jadikan 8. Dia bukan tukar ayat Quran. Dia kata, wallahi wallahi yang 7 ni tak apa aku cuba buat. Yang satu ni orang yang kaya-kaya di kalangan dia. Orang yang kaya-kaya di kalangan sahabat, orang kaya-kaya ni tolong laksanakan satu benda ni. Wal mu'allafatil qulub, maksudnya orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam, wahai orang-orang kaya-kaya, ampa tolong bantu dia sampai dia boleh bangun berdiri sendiri, dia boleh paham agama, ampa lepas dia. Aku tak ada benda tu. Dia minta orang-orang kaya-kaya tolong dalam bab apa nama orang masuk Islam, diambil alih oleh orang kaya-kaya. Pelaksanaan ni dibuat oleh siapa dia? Saidina Umar. Pasal tu kita pergi di India, kita pergi di Pakistan, semua seluruh sekolah agama, sekolah-sekolah agama dihidupkan dengan duit orang kaya-kaya. Zakat semua ke situ. Pasal tu kita mengaji di India baik, kita mengaji di Pakistan baik, kita tak perlu bagi duit kat mereka, mereka bagi duit kat kita kalau orang tu mengaji. Kita mengaji di India, mengaji sana percuma, makan percuma, tempat duduk percuma, mengaji cuma, kita bagi semua segala-galanya mereka bagi. Duit duit mai kok mana? Mai daripada orang kaya-kaya, ya Allah. Saidina Umar suruh hidupkan orang kaya, tolong ambil satu bahagian yang mampu, ya Allah, untuk bahagian zakat ni. Yang mana hak yang Tuhan bagi ke hampa, hampa tolong bantu seduk ni. Benda ni ada dekat bumi tu. Kita di sini, bab-bab agama kena urus sendiri. Mereka walaupun macam mana kita tengok negara mereka da'if yang tu ni, bab agama mereka kuat. Ha? Bab agama mereka kuat, ini Saidina Umar. Hadis ni nak cerita dekat kita, ya Allah, hukum dia macam mana. Maksud dia kata, membolehkan dia kata orang bersyair dalam masjid. Orang bersyair nak nasyid dalam masjid boleh. Kadang-kadang ulama kata yang nasyid masuk di sini ialah nasyid-nasyid semangat, nasyid-nasyid jihad Palestin apa semua tu boleh. Nasyid sekadar duduk dalam masjid hari ibu, oh mama, oh 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 oh, oh mak, tu semua tak payahlah kan. Tu semua nama dia hari semak perut. Ha? Menasyid dalam masjid lagu tu semua, semua tu semak perut. Dan tengoklah hari ibu buat di masjid dengan pi panggil siapa kemai tu semua. Memboleh dia kata, ha, membolehkan dia kata orang bersyair nak nasyid semangat jihad ni semua ni dalam masjid, dibenarkan dalam syarak dia kata. Sedang yang dimaksudkan dalam hadis, dia kata dimaksudkan dengan orang yang lebih utama, orang yang lebih baik daripada hang wahai Umar, maksud dia ialah Nabi SAW. Hukumnya bersyair di dalam masjid adalah mubah, dibolehkan dalam syarak. Wa anhu di sini, wa an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ni. Hadis ni ustaz dengar 2-3 ustaz sunnah kata baca hadis ni. Bila dia baca hadis ni, jual beli di masjid adalah haram, dalam luar apa semua tak boleh. Kan, jangan cepat sangat. Ni bukan nak pertahankan diri kan. Bab ni bukan nak pertahankan diri. Tapi kita kena tahu asbab lurut hadis ni, macam mana terjadinya hadis ni. Kita tengok di bumi Mekah sendiri pun, di masjid Mekah, Madinah, masjid-masjid tanah Arab. Ha, di keliling dia kita tengok, lepas mak ada jual-jual dah, ada kedai-kedai semua duk ada dah. Macam dulu ustaz pergi mengajar apa nama di Shah Alam. Mula-mula ustaz mengajar di Shah Alam Muslimat yang ada di bawah tu, beratus-ratus dewan Muslimat. Bila mengajar kat situ, ustaz tak tepi-tepi, saya tepi-tepi apa nama masjid tu. Yang kita jalan tepi-tepi di bawah tu, di Masjid Shah Alam, kita letak di situ apa nama, ya biasalah karipap lah yang tu, yang ni lah dulu duk bawa pergi. Tengah-tengah mengajar, kita tengok satu orang Indian turun mai. Daripada imam dia, pengerusi dia, semua pakat turun. Ustaz tak tahu apa benda dah berlaku. Tengah duk ceramah. Lepas ceramah, tengok-tengok semua produk ustaz dia letak tempat parking kereta. Benda tu tak boleh tahan lama pasal dia frozen, lembik lah. Panas pula pergi letak pada masa tu pukul 3 petang. Pergi letak.
pergi letak kat situ, dia patut tidak dibenarkan jual beli sekitar di masjid, sekitar sekitar Shah Alam tak boleh. Kalau kita pergi lani di Shah Alam, kalau mai bulan puasa ataupun depa macam lani smart solah yang tu yang ni, depa ada lot-lot depa buat di keliling masjid. Tapi Shah Alam tak. Di turun-turun tangga tu tengok lot-lot depa buat. Penuh dengan jubah yang tuan jual macam-macam, bila main musim haji lah semua depa jual. Macam mana pula dalil aku dulu? Sikit tentu depa jual dalam lagi, kita penuh ya Allah Tuhan. Pasal tu kita kena faham apa maksud hadis ni. Apa maksud hadis ni kita kena faham. Mari kita baca. Wa anhu wa an Abu Darrah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Darrah radhiyallahu anhu, kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alayka fa inal masajid lam tubna li hadha, rawahu Imam Muslim. Daripada Abu Darrah radhiyallahu anhu, kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan, mana-mana orang dengar orang duk menjaga dallatan. Oh, ni bukan, ni bukan menjaga. Ini maksud dia apa nama? Dia umum. Dallatan maksud dia, dia umum, dia iklan. Yang syudu dallatan maksud dia bukan menjaga, ni dia dia umum. Katalah apa nama? Lepas-lepas semayang, lepas semayang dia bangun, tolong jam saya, jam saya hilang lah. Omega tadi dalam pancuan hilang. Dia umum. Oh, dia, lepas-lepas semayang, terus dia bangun, dia buat pengumuman macam tu. Maka bila kita dengar macam tu, kita kata, la raddallahu alaih. Mudah-mudahan benda yang han cari jam Omega tu tak jumpa. Minta tak jumpa. Pasal apa? Pasal dia dia tengah pasal masa dia bangun mengiklankan ada orang tengah semayang yang tak dibenarkan dalam musalla. Fil masjid, perkataan fi, kalau kita mengaji bahasa Arab, fi zarfiyah, zarfi dalam masjid. Ulama faham hadis ni. Maksud dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi duduk ada, tiba-tiba sahabat bangun, ya Allah, duk umum tentang satu-satu benda, walaupun dia iklan, bapak aku dah mati bagi tadi tapi nak semayang lepas maghrib, tolong. Katakan dia bangun, ya Allah, elok dia bangun, dia umum kat semua orang, ya Allah, dia umum, tak dibenarkan dalam syarak nak buat pengumuman yang tak dibenarkan. Selagi mana keadaan macam ni, dia boleh, dia bangun, dia umum, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, dia buat pengumuman tentang jam dah hilangkan, saya nak umumkan apa nama, saya jemput semua kalau boleh kenuri apa nama tahlil ramai-ramai lah lepas-lepas ni, pi pasal apa nama, anak saya dah mati dah cukup 40 hari, katalah katalah dia nak buat pengumuman macam tu, dia kena buat apa nama bagi orang apa nama selesai semayang, tidak ada orang yang semayang di dalam masjid, jangan ganggu dia. Itu maksud Nabi SAW. Ha, ya Allah Tuhan. Barang siapa dia kita mendengar, dia kata orang dia kita mencari barangnya, dallatan, hilang, fil masjid. Ya, hilang dalam masjid, dia kata. Falyaqulu, hendaklah kita kata dekat dia, la rahadallahu alaik fa innal masajid lam tubna li hadha. Maka Nabi SAW kata, mudah-mudahan barang yang hang cari tu tak jumpa, kerana masjid bukan pernah dibina untuk hang buat iklan ataupun hang buat gila dalam masjid. Maka hukum maksud di sini, dilarang mencari, dia kata, barangnya hilang dalam masjid ketika orang melakukan solat. Orang nak melakukan semayang, semayang tak habis lagi, dia bangun, ni Allah kacau. Hukumnya, mencari barang yang hilang dalam masjid pada saat, dia kata, pada saat orang datang solat, hukumnya adalah haram. Orang tengah semayang, orang duduk ada semayang pada masa tu duduk umum, hukumnya adalah haram kalau dia buat iklan dalam masjid. Sambung hadis Nabi, ini baru masalah menjaga. Boleh kata, boleh tak boleh kita menjaga apa nama, coklat yang tersedak dalam dunia? Ya Allah, wa anhu, wa an Abu Darrah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Darrah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata, idza ra'aytum man yabi'u aw yatba'u fil masjid falyaqulu la arbahallahu tijaratahu, rawahu al imam Nasa'i wa Tirmizi wa hasanahu. Hadis ini daripada Abu Darrah radhiyallahu anhu, kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, idza ra'aytum, mana-mana orang nampak orang dia jual ke atau dia bayar hutang, kita jual beli ke, bayar hutang dalam ni pun tak boleh, bayar hutang dalam masjid tak boleh, segala muamalah jual beli tidak dibenarkan dalam masjid. Dia buat pengumuman ke, dia jual membeli karipap RM3, itu mati ke apa, nak jual karipap kat stadium tak lama tak nampak. Idza ra'aitum, dia kata, man yabi'u, dia kata, aw yatba'u, dia kata, mana-mana orang yang melakukan jual beli yang tu yang ni dalam masjid,
dia beli atau dia bayar hutang dalam masjid, segala muamalah tak dibenarkan. Kalau dia buat juga benda macam tu, fa yaqulu, maka Nabi kata dekat dia, la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan penjagaan hang tidak mendatangkan keuntungan, rosakkan hang. Pasal tu kebanyakannya hari ni orang meniaga, kita tengok ada salah satunya penjagaan dia pernah menurun, mungkin apa nama kemungkinan besar pasal apa nama dia melanggar syarak. Salah satunya azan, azan bunyi dia meniaga, hormatlah. Azan bunyi waktu sembahyang kan, tengah sembahyang, pada satu ulama kata pada hari Jumaat, daripada awal Jumaat sampai sebelum orang melakukan apa nama sembahyang, dia meniaga juga, tak berapa sihat penjagaan dia. Dia nak apa pun lepas pada tu, ha, lepas pada pada hari Jumaat, ha, idza nudiya ila solat, bila aku panggil hangpa tunaikan sembahyang pada masa tu, jangan jual beli lagi. Tapi di Kuala Lumpur azan nak bunyi sana, laksa satu keliling masjid, ha, keliling masjid. Pasal tu, pasal tu salah satu benda yang kita nak selamatkan umat Islam pada hari Jumaat, bila mai hari Jumaat kita buat hari cuti, senang bagi peluang orang nak sembahyang, nak mandi. Pasal mandi Jumaat ni yang yang lebih afdal kan, kita ambil mandi, mandi mandi ambil kan, mandi mayat, mandi mayat pula, mandi bernama mandi Jumaat yang lebih afdal ni, mandi-mandi dapat Jumaat tu lebih afdal, mandi-mandi dapat Jumaat, nampak tak, mandi-mandi itu yang mandi yang yang terbaik sekali. Kalau kita orang duk bekerja, duk bekerja, bekerja, maka kita dah mandi awal, lepas tu baru nak main Jumaat, maka hilang keberkatan terlalu banyak dekat kita. Yang benda tu tak boleh main balik sepanjang hidup kita. Siapa yang kena bantu kita, tak lain dan tak bukan adalah pemerintah. Kalau pemerintah yang kita kita fikir bernama dengan cara bodoh, bodohlah. Lepas tu kita try nak ubah, kita nak tengok berlaku tak pertukaran cuti pada hari Jumaat. Ada faham? Ha, jangan duk ngangah, jangan duk ngangah kan? Okay. Sambung. Maksudnya dia kata ada atau tidak, dia kata orang dapat nama yang solat dalam masjid dilarang keras. Dalam masjid tempat musolla, dalam masjid tak dibenarkan macam ni. Musolla tempat dalam masjid memang sama ada orang tak semayang atau ni, ni masalah jual beli. Masalah ada orang ke tak ada orang ke, tak boleh dalam masjid melakukan jual beli, dia tak melakukan jual beli di dalamnya. Apabila apa nama, apabila bila ada orang sedang, kalau orang semayang lagi haram sangat-sangatlah. Hukumnya menjual atau membeli di kita barang di dalam masjid adalah haram sama sekali. Sahabat Nabi nama dia Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata la la yuqamul hududu fil masajid wa la yustafadu fiha, rawahu Imam Ahmad wa Abu Daud bi isnadin dhaif. Bukan ke semua hadis yang dhaif kita tolak, eh manusia? Bukan semua hadis dhaif kita tolak. Kita jangan cepat sangat dhaif, ah ini dhaif. Ada setengah hadis dhaif yang kita guna pakai, dia ada dhaif dengan sebab. Sebagai contohnya hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Apa hadis dia? Hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu ni Allah bagi kelebihan dekat dia sudut ayat. Dia salah seorang sahabat Nabi yang masuk Islam dan dia salah seorang sahabat Nabi yang boleh menyelesaikan masalah ayat. Contohnya bila mana sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, air dalam telaga tu boleh dan Nabi jadikan wuduk telaga besar, bi'rul bidha'ah, hadis yang kita dah mengaji dulu, nah hadis nombor 2 3 dulu. Maka Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dengar daripada mulut Nabi, Nabi kata pada al-ma'u tahur la yunajisu syai', air ni bersih, dia tak kotor apa-apa pun. Sedangkan sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, dalam kolah, dalam telaga yang besar tu ada telaga, ada apa nama, bangkai binatang lah, tuala, tuala apa nama, tuala wanita lah, macam-macam, macam-macam kotor, ya Rasulullah, dia ada kat situ, ya Rasulullah, boleh tak boleh? Nabi kata, innal ma'a la yunajisu syai', sesungguhnya ayat tu bersih, hang boleh ambil untuk jadikan wuduk. Maka semua sahabat Nabi pening-pening tapi tak tak mampu nak cakap apa-apa dekat Nabi. Maitang Abu Umamah Al-Bahili, dia menyelesaikan masalah. Dia kata apa? Innal ma'a tahurun la yunajisu syai' illa ma ghalaba 'alayhi ta'muhu wa lawni wa rih. Maitang Abu Umamah, dia kata kalau sekiranya ayat ni bertukar segi bau dia, bau dia, rasa dia, warna dia. Kalau salah satu sifat ayat ni bertukar, kita ambil ayat tu bau masing-masing apakah kan, ataupun ambil ayat tu berbau berdengung betul-betul, atau ambil ayat tu bertukar warna dia macam warna melo ke apa tu, pada masa tu ayat tu tak boleh guna pakai. Maka hadis tu didhaifkan oleh ulama, sedangkan dia hadis yang sahih, hadis Imam Bukhari, hadis yang mai daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu,
Dia yang menceritakan mula-mula bab ni. Dia kata sesungguhnya ayat ni bersih, tak dikotokkan oleh apa-apa pun boleh ambil belaka. Tiba-tiba disambung takat tu illa ma ghalaba alaihi wa ta'mi wa launihi. Sambung-sambung yang sambung tu siapa dia? Yang hadis tu sambung, hadis yang sambung tu mai daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ulama dhaifkan dia. Walaupun dhaifkan dia, hadis dhaif ni diambil pakai, diguna pakai ya Allah hukum hakam. Bukan semua hadis-hadis Nabi kita, kita ada yang dhaif dia kita tolak. Dak. Hadis macam ni kalau orang boleh fahamkan dia. Perkataan apa nama innal ma'a tahurul la yunajisu syai' takat tu memang hadis Nabi. Yang selebih itu bukan hadis Nabi. Itu pendapat kata-kata sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang nama dia Abu Umamah Al-Bahili. Kalau kita boleh beza yang mana kata Nabi, yang mana kata sahabat, ya dia jadi sahih. Tapi kalau kita tak boleh beza, pasal tu ulama mendhaifkan lebih awal-awal lagi. Bimbang takut nanti orang sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ayat ini bersih tidak dikotorkan oleh apa-apa kecuali dia sambung. Kecuali tu dia sambung dia kata kata Nabi. Takut tu ulama dhaifkan. Maka kalau dia boleh beza yang mana kata Nabi dan kata sahabat, kadang-kadang hadis ni ada kata-kata tu kata sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Itu fatwa Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Pasal tu hadis ni didhaifkan, bimbang takut kita kata fatwa ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu dia didhaifkan. Macam hadis ni dhaif, tapi ulama ambil hadis ni dijadikan apa, hukum hakam. Dijadikan hukum hakam, dijadikan syariat, maka Islam secucuk dengan dia. Contohnya kita mari kita baca. Daripada Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dijalankan, dia kata. Maksud la tuqamu hududu fil masjid, jalan jangan jadikan hukum hudud dalam masjid. Potong tangan, sebat semua hudud ni jangan jadikan dalam masjid, dia kata ya Allah Tuhan. Dan tidak boleh melakukan hukum, dia kata tuntut, nak tuntut balas dendam yang tu yang ni semua dalam masjid tidak boleh, dia kata. Walaupun dia kata sanad ini lemah, tengok ulama dah. Walaupun hadis ni lemah, tetapi isi hadis ni tidak bertentangan dengan tuntutan syarak. Pak kena faham maksud hadis ni. Walaupun hadis ni lemah, ulama kata hadis ni tidak bertentangan dengan hukum syarak. Kerana itu maka boleh dipakai hadis ni walaupun daif, kita boleh pakai hadis ni dengan erti kata tidak boleh menjalankan hukum potong tangan, hukum apa nama sobat lah yang tu yang ni tidak boleh dijalankan dalam masjid. Kalau jalan dijadikan huru hara dalam masjid, benda tu secucuk dengan syarak. Pasal tu hadis ni boleh guna pakai. Isi hadis ni tidak bertentangan dengan syarak walaupun dia dhaif, boleh ambil. Pasal ini isi dia bertepatan ya Allah dengan syarak. Maksudnya dia kata dilarang, dia kata menjadikan masjid sebagai tempat menjalankan hukum had dan hukum qisas. Keterangannya yang termasuk dia kata hukum had antara lain, yang pertama kita mencuri, potong tangan. Yang ni sponsor dah pernah cerita dulu dah. Hari ni termasuk tu bab masjid. Berzina, dia kata iaitu didera, dia kata dengan 100 kali, dia kata terjam. Minum arak, kita pukul, kita rotan dia 40 kali. Menuduh, dia kata orang yang baik berzina, dipukul dan rotan kecil, dia kata 80 kali. Kesemua benda ni tidak ada lebih benda ni lagi, hukum hudud ni tidak boleh dijalankan dalam masjid. Maka hukumnya kata kat sini, menjalankan dia kata hukum had dan qisas di masjid, dia kata adalah makruh dan bukan haram. Bukan haram. Oleh sebab itu hadis ni walaupun daif, kita boleh ambil nak jadikan dalil. Kalau kita tolak hadis ni dengan arti kata dalam masjid boleh buat hudud. Pasal tu ulama pakai hadis ni mengatakan ya hadis ni mai walaupun daif kita ambil, kita pakai ya, kita pakai hadis ni, kita mengatakan bahawa hukum-hukum hudud tak dijalankan di dalam masjid. Pasal benda ni secucuk dengan tempat semayang masjid kita sendiri. Hadis yang seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha. Ada masa lagi. Saya nak jalan dengan apa laju sebab masjid ni duk dengar selalu. Kita nak masuk bab solah lepas ni. Lebih menarik. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha cerita, usiba Sa'd yawmul Khandaq fadaraba alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaymatan fil masjid liya'udahu min qarib. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ni daripada Aisyah radhiyallahu anha kata usiba, sahabat Nabi balik daripada peperangan Khandaq. Dan kita tahu peperangan Khandaq ni bila balik Sa'd masa tu sakit sangat-sangat. Pasal tu Nabi bila ziarah dia, dia duduk melupuk sakit lah. Pada masa tu ya Allah Tuhan,
Nabi SAW dan baca dekat dia, Allah masfi Sa'dan, Allah masfi Sa'dan, Allah masfi Sa'dan. Nabi pernah doa dekat dia, ya Allah Tuhan. Nabi pernah doa kepada siapa dia? Sa'an ni Nabi pernah doa dekat dia. Nabi tak apa, Allahumma anta syafi la shifa'u illa shifa'uka shifa'an la yughadda. Nabi tak, ha? Kadang-kadang orang sakit melupa sangat, kita baca doa Allah masfi Sa'dan, Allah masfi Sa'dan. Kita terus baca doa kat dia je, ha? Kita direct baca doa. Masa dia melupa sakit, kita, ya Allah sembuhkan sakit dia. Dia sepak, kita mampu, ya Allah Tuhan. Aku duduk sakit, kita terus doa, ya Allah. Maka Nabi dia balik depan perangai khandak, ya Allah Tuhan. Nabi tengok dia sakit. Maka Nabi SAW, kita tengok di keliling dia, atau suasana di keliling dia, keliling dia atau suasana di keliling dia tidak boleh menolong. Keliling dia, orang duduk keliling dia pada masa tu tak boleh menolong dia. Bisinglah kalau kita, kalau orang tu sakit, bising, budak-budak lari sana sini pasal orang dekat mati ni, dia memerlukan ketenangan. Duduk pula flat kecil, bising orang duduk lari yang tu yang ni. Maka Nabi SAW, Nabi kata, ya Allah Tuhan, fadarab alai khaymah. Nabi kata, tolong buat dalam masjid ni, dalam masjid, dalam masjid ni, dalam masjid, buat tempat klinik kecil. Buat tempat pesakit kecil, buat dia datang situ. Maka Nabi kata, liya'udahu min qarib. Supaya aku lepas semayang boleh ziarah dia, lepas semayang aku boleh ziarah dengan dekat. Maka dengan hati kata, orang yang sakit dia memerlukan tempat ketenangan, boleh masjid ni jadikan tempat orang sakit. Daripada dengan hadis ni mampu, terutamanya masjid gelugoh nak buat baru kan, jadikan tempat atas tu, apakah bawah kan, satu tempat bilik klinik. Aku tak tahulah, daripada sepak mamak ni mampu kan. Wala macam mana pun Nabi SAW, ya Allah, nak tengok hadis ni. Pada hari dia tetap peperangan khandak, dia tetap saat kena sakit teruk, Nabi pergi kat dia, Nabi berdoa dekat dia. Lalu naik Rasulullah SAW, dia kata mendirikan kemah, dia kata untuknya di masjid, di dalam masjid, supaya dapat mereka kata merawat daripada dekat. Nabi kata, liya'udah miqarib, supaya aku boleh pergi kat dia dengan dekat, lepas main boleh tengok dia. Maksudnya orang sakit dia tetap boleh tinggal di masjid dan dirawat, dia kata, di dalamnya. Hukumnya dia kata menetapkan dan merawat orang sakit dalam masjid adalah mubah, dibolehkan dalam syarak. Letak orang sakit boleh. Kita nak tengok bab-bab apa nama, bab-bab kita baca hadis berkenaan masjid ni, banyak peranan dia. Sambung hadis, wa anha wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, yasturuni wa ana anzuru ila habasyatin yal'abuna fil masjid dash. Dia suruh hadis panjang lebar, hadis muttafaqun alaih. Hadis ni nak ajak dekat kita, ya Allah, walaupun segi bahasa terjemahan dia kata kat sini olahraga tak sesuai weh. Kalau olahraga bola semua boleh main, mampu kan, macam-macam mainan boleh. Maksud di sini ialah Nabi SAW, sebab Aisyah radhiyallahu anha akan cerita dekat kita, sepanjang hidup Nabi ni, Nabi akan ceria bila tengok dalam masjid dia ada budak-budak mai. Nabi seronok kalau dalam masjid ni ada budak-budak main, Nabi jadi seronok. Pasal tu kata Nabi SAW, Nabi tarik Aisyah radhiyallahu anha, Nabi letak apa nama tabau dia, duk tengok macam tu, dan Nabi ceria tengok sepanjang budak-budak tu duk main, ya Allah, Nabi SAW seronok. Dengan arti kata dalam masjid ni boleh nak main pedang ke, mainan-mainan sunnah dibenarkan dalam masjid. Tapi memang benda ni kita tak buat lah, huwa-huwa saat ni dia main kuntau ke apa ke kan. Oleh sebab tu dalam masjid dibenarkan dalam syarak hadis muttafaqun alaih. Yang Nabi duk tengok ni budak-budak mana? Budak-budak yang main daripada apa nak? Budak-budak mana ni? Habasyah ni, maksud dia kulit gelap kan? Kulit semua gelap-gelap. Maka Nabi suka tengok budak-budak gelap-gelap ni. Allahu Akbar. Ada faham? Pasal tu kita kena seronok dengan kawan dengan gelap-gelap ni kan. Ha, ya Allah. Maka saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata benar-benar menutupi saya, waktu saya dia kata melihat orang-orang masuk dia, heret dia. Heret dia, ya Allah Tuhan, tengok budak-budak kulit hitam duduk main ni, ambil dari seronok. Main di sini maksud di sini ulama terjemahkan pedang. Masa tu dia pun duduk main pedang dalam masjid. Maksudnya boleh dia kata bermain di masjid, dia kata selama tidak mengganggu, dia kata orang solat atau beribadat. Carilah waktu pukul 3 masjid sunyi ke, boleh buatlah masjid. Benda ni kita tak buat lagi. Banyak benda kita tak buat lagi kan. Hukumnya bermain atau berorak olahraga ni, perkataan olahraga padamlah musnah, ya Allah Tuhan. Di dalam masjid adalah mubah. Padam kat situ yang dimaksudkan nanti ni pedang atau mainan-mainan yang sunnah dibenarkan dalam syarak untuk bermain dalam masjid. Wa anha anna walidatan sauda kana laha dikta khiba'un fil masjidi fakanat ta'tini dikata fatahaddathu indi. Hadis mutawalan tawilah, muttafaqun ala. Hadis ni panjang lebar,
Kita akan jumpa hadis ni dalam bab berkenaan dengan mati sini. Ni siapa dia? Ni seorang perempuan yang datang daripada Yaman. Kan? Dia datang daripada Yaman. Wa anahan anna walidata Sauda, seorang perempuan yang mai daripada Yaman, kalau ikut riwayat. Bila dia mai daripada perempuan yang mai daripada Yaman, maka dia masuk dia nak cari Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Yaman terus pergi ke bumi Makkahul Mukarramah, lepas tu dia masuklah di bumi Madinatul Munawarah. Bila sampai di bumi Madinatul Munawarah, pada masa tu dia duduk berjalan. Orang ni dia terlalu rindu dekat Nabi sangat-sangat. Orang ni terlalu rindu dekat Nabi sangat-sangat. Memang dia nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Daripada jauh, ya Allah, dia mai sampai di pergi Mekah, dia cari Nabi tak ada. Dia mai, orang kata duk ada kat Madinah, dia mai cari di Madinah. Bila dia cari-cari, dia pusing cari merata, ya Allah Tuhan. Last sekali sahabat Nabi mai kat Nabi, kata, ya Rasulullah, kami nampak seorang perempuan duk berjalan, duk menilau dekat market ni, ya Rasulullah. Kesian dekat dia, ya Rasulullah. Nampak-nampak orang ni memang bukan penduduk Mekah, bukan penduduk Madinah, ya Rasulullah. Maka Nabi kata, ambil dia, buat apa nama, buat rumah dalam masjid, khemah dekat dia, tempat duduk dia. Ambil dia, masukkan dalam masjid aku, selagi mana tidak menimbulkan fitnah. Nabi panggil dia mai. Bila dia duduk, maka dia memang diulang-alik. Aisyah duduk tengok dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali sembahyang Nabi tengok dia. Dan setiap kali sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tengok dia. Satu hari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya, mana pi? Pasal dia jadi tok siak, apa nama, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu orang jadi tok siak ni, ya Allah Tuhan, bila orang mati orang tepi dia ramai nak sembahyang mayat dia, ya Allah Tuhan. Orang jaga rumah Allah ni the best. Bila best. Akhirnya Nabi tanya, mana pi dia? Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu kata, ya Rasulullah, dia dah mati dah. Matat. Nabi kata, afala kuntu adantumuni? Pasal apa tak habang kat aku perempuan ni mati? Kalau Rasulullah mati, ramai yang pergi semain kat dia. Contohlah. Kalau semua berkat dia, ni pasal dia ni biasa, apa tak kenal kat dia. Nabi kata dekat sahabat, pasal sahabat Nabi cakap dengan Nabi, matat. Cakap tu macam biasa, orang biasa mati. Bila Nabi dengar macam tu, afala kuntu adantumuni, pasal apa tak habang dekat aku hari kematian ni, pasal apa tak habang kat aku? Pasal apa tak habang? Terutamanya orang baik-baik mati ni, kita hebah-hebahkan dia. Maka Nabi SAW kata, tunjuk fadulu ni, tunjuk dekat aku tak mana kubur dia. Sahabat Nabi jadi ketak, terketak-terkedik-kedik semua ketak, dia takut, dia ingat benda ni biasa. Tunjuk dekat Nabi SAW, tunjuk. Bila pergi tunjuk, ya Allah, maka Nabi pun Allahu Akbar, Nabi berdiri atas kubur Nabi sembahyang. Pada tu keluar dari internet, kita kata ajaran sesat, Tok Guru Haji Hadi sembahyang atas penma, atas kubur. Ni bodoh punya orang, ada faham. Ajar perotak apa? Pasal Nabi sendiri awal-awal, bila sahabat Nabi semua terkejut tengok Nabi sembahyang Allahu Akbar, Nabi tengok kubur dia, Nabi sembahyang. Nabi kata kat sahabat, wallahi masa aku masuk kubur, aku angkat takbir, ya Allah, penuh dengan dosa, ya Allah, zulumat. Dia kata, Nabi kata, bila aku angkat Allahu Akbar, syafaat perempuan ni sampai pi pada semua yang ada di kawasan perkuburan tu. Allahu Akbar. Ini apa nama, hari kematian dia. Tapi duk cerita dekat sini, memang Nabi heret dia masuk dalam masjid. Ni bab masjid. Kita pergi tengok lagi satu bab lagi. Mungkin buku syarah tu punya tebal. Tu punya syarah ke? Subul Salam. Buku tu pasal Arab. Irfa angkat tu. Ya Fathul Alam. Yang tu dia dah syarah dah. Yang tu dia dah jadi dah. Masya Allah. Bagus. Kalau Subul Salam ni dia terlalu apa nama, simple sangat. Yang ni dia buat keluar istikhraj. Baik. Maka hadis ni dia ajak dekat kita, ya Allah, mungkin dia cerita kat situ. Dia cerita nama perempuan tu semua ada tak? Tak ada. Tak ada, biasa je dalam buku tu. Itu je. Maksud masalah hadis lah, menunjukkan orang perempuan boleh buat apa nama, orang perempuan boleh duduk dalam masjid selagi mana tidak menimbulkan fitnah itu. Kan? Segi masalah dia. Kan? Oh, ada tiga kau tak mahu. Okay, stop. Kita mengaji ambil apa nama, slow and steady. Okay? Slow.
kita bukan tak mau pergi masail tu bagus, tapi kita mengaji menunjukkan orang perempuan boleh tak boleh? Boleh selagi mana tidak menimbulkan fitnah. Tidak boleh menimbulkan fitnah. Macam tadi duduk mengaji. Tadi duduk mengaji, benar pagi tadi punya kuliah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir kat dunia berkhitan ke tidak? Kan berkhitan ke isu kan. Tapi masalahnya itu Ustaz kata kita baca dulu, ada tiga pendapat di kalangan ulama. Kita baca dulu 1, 2, 3 step yang mana Ibnu Qayyim Al-Jauzi tulis dalam kitab dia. Mula-mula sekali panjang lebar dia cakap, panjang lebar mengatakan ya Nabi mai kat dunia memang dilahirkan di kalangan ulama-ulama hadis di Baitul Maqdis mensabitkan hadis ni. Memang lahir kat dunia ni memang dah perkataan siap. Hadis ni yang kita pakai kebanyakannya orang Malaysia, kebanyakannya orang Asia duk marhaban-marhaban tu hadis ni. Kan maulid Nabi, bila Nabi mai kat dunia dah kataan siap dan ini siap dah, maka dibincang oleh ulama-ulama macam apa nama Maimunin berbincang lembab ni. Maksud dia apa nama ulama kata masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dia mai kat dunia rupanya 2/3 daripada tu dah dipotong siap. Maka pasal tu ulama mengatakan kalau kita potong sikit kulit tu, kalau tumbuh balik nak apa nama kita nak sunat semula atau tidak, berbahas masalah-masalah. Kita tak nak panjang-panjang. Yang paling penting sekali, walaupun ulama ambil hadis, hadis pertama yang mengatakan Nabi dah berkhatan siap. Walaupun macam mana ulama-ulama hadis mengatakan tidak ada asal usul dia. Walaupun benda ni ada, depa bawa mai hadis gitu guni Ibn Kamaruddin Al-Taha macam-macam. Tapi kita tak nak bagi pening anak murid, pasal dia kan kadang-kadang di kuliah ni tak boleh terlalu bagi maklumat yang terlalu sangat sampai tak faham. Yang penting sekali pertama tu ulama mengatakan ya bu, memang dah salin dia khatan siap. Walau macam mana pun pendapat tu, walaupun pendapat yang pertama, tapi ulama hadis tak pakai langsung pasal tak tahu sanad siapa perawi dia. Yang kedua dia menceritakan masa dia duduk dengan Halimatus Sa'diyah pada masa tu dia bernama Nabi dikhatankan. Yang ketiga apa nama Abdul Muttalib, pendapat yang paling disenangi ya Allah tulis yang dicerita oleh Akrimah. Akrimah ni siapa dia? Anak Abu Jahal dalam jahanam tu. Tapi dia beriman kan? Dia beriman. Tanpa Akrimah banyak maklumat kita tak tahu. Akrimah menceritakan macam mana strategi musuh. Akrimah cerita. Abu Jahal ni anak Abu Jahal. Akrimah mai balik cerita masalah khatam Nabi, dan termasuklah Abdullah bin Abbas menceritakan wallahi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memang bila mai hari yang ketujuh dikhatankan dia, dinamakan dia apa nama dinamakan dia pada hari ketujuh, dikenurikan dia macam-macam. Pasal tu kita tengok sebelum Islam lagi upacara kekah ni dilakukan oleh tok dia sendiri, tok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal tu kita ambil upacara berkenaan dengan ta'nik lah, yang tu lah cukup apa, semua ni dah dilakukan di zaman apa nama masa Nabi SAW lagi dilakukan oleh tok dia sendiri. Hadis ni lebih kuat dipakai oleh Akrimah dengan Abdullah bin Abbas. Jadi kita tak mau berbahas macam tu, cuma kita baca hadis nak faham jumlah kesedukan hadis ni macam mana. Pasal tu hadis ni nak abang dekat kita, orang perempuan boleh duduk dalam masjid selagi mana tidak menimbulkan fitnah. Ada nas mengatakan tidak boleh bagi orang perempuan tinggal di masjid, dia boleh menimbulkan fitnah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri, bila mana sahabat Nabi mai kan, ya Rasulullah, dia duduk dekat market ni ya Rasulullah, bawa mai dia, Nabi kata fadrabil khaymatan, buat dekat ada satu rumah bagi dia duduk di situ. Nabi sendiri duduk ulang alif fatahaddasa anni pima dia ulang sampai satu hari hilang dia. Nabi tanya masa hari dia mati, dia tak beritahu. Tapi perempuan ni mereka dudukkan ni Allah, qimatu maksud dia kedudukan dia tinggi di sisi Allah Ta'ala sangat-sangat. Dengan arti kata maksud hadis ni, maksud dia kata kat sini perempuan boleh tinggal di masjid selama tidak menimbulkan fitnah. Hukumnya dia kata boleh, dia kata mubah, dia kata hukumnya boleh perempuan tinggal di dalam masjid. Mai pula hadis yang seterusnya, hadis dengan Abi Dahkan. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik adalah khadam Nabi yang pertama. Khadam Nabi pertama daripada kecil lagi mak dia Ummu Sulaim mantak dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Anas bin Malik qala, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-busaqu fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ni kita tengok boleh, hadis ni ya kita baca, tapi pelaksanaan ni kita tak buat di sini, dalam masjid. Kita buat di mana? Di luar masjid. Masjid Nabi pasir, tahu tak pasir? Orang KL dengan apa dia pasir, Ustaz? Pasir. Kan pasir. Masa kita ya Allah, Allahu Akbar, masjid Nabi di Pasir Maya.
Pasal Nabi kata bila Masma ada gangguan sedikit, ya Allah, sebagaimana Abu Talhah memintakan, ya Rasulullah, menangis dia terisak-risak. Pasal Abu Talhah ni, apa nama, Abdul Rahman bin Auf, sahabat-sahabat Nabi yang lain yang kaya-kaya ni, suruh dia jaga kebun tamar. Jaga bertahun-tahun sampai dia hadiah dekat dia kebun tamar. Bila hadiah dekat kebun tamar, sonok dah, sonok lah kita berkawan-kawan dengan orang tu, tiba-tiba dia berhadiah kat kita. Ambil dah. Ambil lah weh, ada faham. Ambil lah. Kan jenis sahabat ni bila dia ambil kebun tamar tu, dia semayang-semayang, dia ingat kebun tamar dalam semayang dia. Dia mengadu dekat Nabi balik, dia pergi bagi balik kebun tamar, ambil baliklah sebab kebun tamar ni ganggu aku semayang. Kalau kita lah ganggu pada mana, mas nak kita nak hantar balik. Sorry lah. Allah SWT. Pasal tu kita tengok iman mereka ni dahsyat. Kita mengaji tu, pernah sikap mereka ni dahsyat. Bila kita semayang, macam kita dah mengaji, dia bak khusyuk dia selepas. Sebelum berani, Allahu Akbar. Bila kita semayang, ada gangguan keduniaan dalam semayang kita. Disyurkan kita meludah. Nabi kita, betul tak? Ni maksud dia meludah. Meludah dalam masjid boleh, ya Allah Tuhan. Maka sahabat Nabi bukan ludah. Puh, betul-betul punya ludah. Keluar kuning betul-betul. Sahabat Nabi betul-betul dia peludah. Maka macam mana cara masa ludah dalam masjid berdosa, macam mana nak hapuskan dosa tu dengan tambun balik. Dia kambus balik. Itu masjid Nabi. Pasal masjid Nabi pasiat, kalau kita buat ludah macam ni, mampu ya Allah Tuhan. Nampak tak? Boleh, sebab tu ya Allah, kita meludah macam kita ludah di sebelah kiri kan. Kita meludah di sebelah kiri, kita ludah ke bawah. Dan kita tutup dengan kaki kita. Itu sunnah. Ya Allah, bila berkata ganggu semayang, ganggu, kita ludah. Jangan kita kumpul. Bergaduhlah dengan sebelah. Ini cara meludah. Maka ludah masuk di sini ialah dalam ludah. Boleh kita meludah dalam masjid, tapi di sini tak sesuai. Kita buat di luar. Macam kita main bola di padang. Kita pergi di padang Arafah, kita semayang kadang-kadang di luar. Lepas tu kita semayang dekat lembang di Muzdalifah, tempat di Mina, yang dibenarkan dalam syarak. Kita semayang kadang-kadang padang, pas siang kan. Tak boleh. Lepas tu kambui balik. Lepas tu kita kambui sangka kita. Dalam semayang kita buat macam tu, dibenarkan dalam syarak. Pasal perbuatan tu berdosa, tapi nak hapuskan dosa dia dengan kita kambus. Tu maksud dia. Maka hadis ni kita baca, tapi pelaksanaan bukan dalam masjid. Bukan masjid sini kan, masjid ditakdirkan lu kita buat masjid pasir, hang buatlah. Maksudnya kita meludah di dalam, dia kata di masjid adalah apa nama, perbuatan tercela berdosa. Dan dendanya kita nak hapuskan dosa kita ialah kita tanam dia balik. Haram meludah di kawasan masjid. Kita ludah tu. Ha? Hukum dia haram macam ni punya masjid. Masjid Nabi dia peludah macam mana pun pasir. Tu kena faham lah. Jangan. Hadis yang seterusnya, wa an Anas bin Malik. Masih lagi Anas bin Malik duk cerita kat kita. Anas bin Malik kata apa? Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata la taqumul sa'ah, tidak akan berlaku kiamat. Mula-mula sekali Nabi, ya Allah, bila nak mendirikan negara Islam, bila Nabi nak mendirikan negara Islam, Nabi melibatkan semua orang, betul tak? Bila Nabi nak mendirikan negara Islam, hai daripada Mekah Nabi nak pergi di Madinah. Bila Nabi nak sampai di Madinatul Munawarah, nak sampai di Madinah Munawarah, melibatkan ramai orang. Tujuan penghijrahan Nabi daripada Mekah ke Madinah, tujuan apa? Untuk mendirikan negara Islam. Betul tak? Nabi nak sampai di Madinah dengan tujuan nak negarakan negara Islam. Pasal tu bila mana Nabi sepanjang Nabi nak pergi sana, melibatkan apa nama, budak-budak dia. Siapa budak-budak dia? Ali. Nak berhijrah ni, ya Allah, nak dapat negara Islam tu kena budak-budak pun terlibat. Orang perempuan dia Asma, lagi satu orang kafir ada tak? Abdullah bin Uraiq apa? Yang tunjuk jalan kat Nabi kan? Hei manusia, daripada Mekah nak pergi ke Madinah ni, tak ada satu pun orang yang reti macam mana nak sampai di Madinah dalam keadaan selamat melainkan kafir ni. Allah saja tak kedirkan, ya Allah, orang kafir ni dia boleh tunjuk dekat Nabi, Allah, boleh sampai di Madinatul Munawwarah. Pasal tu kalau semua orang Islam, ya Allah, setuju, ya Allah Tuhan, tak termasuk bangsa lain, masih lagi kita tak mampu untuk sampai di Putrajaya. Ada faham? Mau tak mau kena melibat juga orang kafir. Ada faham ke cakap? Faham tak faham, hanggup sudah. Pasal tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tunjuk jalan dekat Nabi daripada Mekah ke Madinah, yang tunjuk jalan tu ialah dia tu kafir. Nak membolehkan buat negara Islam proses ni, orang yang tunjuk jalan sampai kat Nabi di Madinatul Munawwarah, dia kafir. Allahu Akbar Kabir. Ada faham ke cakap? Pasal tu bila Nabi sampai di Madinah, mula-mula sekali Nabi buat masjid, betul? Syariat adalah masjid. Maka masjid ni akhir zaman Nabi kata akan dikotori. Itu tanda kiamat. Nabi sampai di Madinah, ya Allah, Nabi buat masjid. Bila akhir zaman, ya Allah Tuhan,
Maka Nabi kata la taqumul sa'ah, tidak akan berlaku kiamat. Nabi kata hatta yatabaha nasu fil masjid, sampailah manusia kalut, pecah masjid, buat masjid, pecah masjid, buat masjid, lepas tu pergi buah apa kan, duk cantik masjid. Dia tak ambil kisah anak qari' di sini berapa ramai main sembahyang ke tak main sembahyang, dia tak peduli. Tanggungjawab masjid AJK je patut imam selalu duk kena ambil. Yang ni masjid rumah ni tak pernah main lagi, apa nak buat kat depan ni, apa nak buat kat depan ni, aku tak tahu. Tepi masjid Allahu Akbar. Nampak tak? Dia kena hantar sorak lah, pergi hantar satu rombongan masjid macam di Kuala Lumpur. Bagus duk buat di Kuala Lumpur, ya Allah Tuhan. Tapi kerajaan negeri tak buat, sokong di belakang kerajaan negeri. Macam kawasan tu 90%, ada 6 tempat lah ni dah berjaya di Kuala Lumpur. Kawasan tu 90% penduduk orang Islam. Depa arahkan supaya 7-Eleven, kedai-kedai runcit yang Cina semua tidak boleh menyaga benda haram. Arak tak boleh, benda lain senonoh pun tak boleh. Kalau buat juga lepas main Jumaat, depa bangun depa nak apa, tindakan depa ceramah atau mimbar khutbah. Minta boikot, kalau boleh pulaukan kedai-kedai yang ada apa nama, yang ada arak. Allahu Akbar. Kawasan saja buat. Pi ramai-ramai kat kedai tu, last kan dia buat keluar dah. Allahu Akbar. Buat dah. Kawasan buat ramai perubahan yang berlaku hari ni. Allahu Akbar kabir. Oleh sebab tu ya Allah, di akhir zaman ni kita tengok apa nama manusia di akhir zaman ni, masjid ni dia segada hiyah je. Pasal tu jangan kita kekalkan zaman dulu ya Allah. Zaman dulu sebelum kemenangan kita tengok masjid semua tak ada buat apa-apa. Lah ni kalau hangpa pergi di Kuala Lumpur, Masjid Shah Alam tu sendiri hidup dengan kuliah-kuliah. Di atas dia saat ni smart solar. Dulu smart solar kita duk sewa di luar. Lah ni dalam masjid bagi guna masjid untuk smart solar. Budak-budak boleh tidur malam. Macam-macam program dah hidup dah hari ni. Allahu Akbar. Lepas cari duit macam-macam dalam masjid. Masjid pula nak cari duit. Saat ni apa nama? Yuska ke basuh kereta ke yang tu saat ni buat apa. Macam-macam keliling masjid dia dapat buat. Dana nak cari, nak hidupkan suasana masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita tengok. Masjid mau macam tu, bukan duduk kalut dia nak pergi beli apa nama satu apakah lampu kelik-kelak berapa puluh ribu duk kutip sampai Jumaat. Kalau orang tu tahu, orang tak bagilah tabung. Ada faham? Pasal tu masjid ni yang kita jangan bagilah tabung dia, kalau kita tengok masjid dia kurang aktiviti, jangan dia bagi. Ada faham? Dia duduk pelasak suku-suku dia. Ada faham? Masjid punya besar, ya Allah, nak masuk bawah tak boleh, program tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh. Allahu Akbar kabirah. Ha? Pasal tu di akhir zaman kata Nabi SAW, Nabi kata apa? Tidak akan berlaku kiamat, Nabi kata. Sehinggalah orang-orang bermegah-megah, dia kata, dengan masjid. Megah-megah nak cantikkan masjid, tapi masjid tak ke mana pun. Maksudnya data kiamat akan datang, dia kata, dengan tanda-tanda kiamat ini salah satunya masjid. Duk percantik masjid, percantik masjid macam Masjid Putrajaya, Pembangsa Asing, duk masuk, sekadar duk ziarah, masuk, keluar, apa program, apa yellow pun tak ada. Hukumnya bermegah-megah dengan bangunan masjid adalah haram. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ma umirtu, dia kata, bitashidil masajid. Wallahi Abdullah bin Abbas pun, Nabi kata, bukan masjid ini untuk apa nama masjid, dia kata, kat sini aku tidak diperintahkan menghiasi masjid-masjid. Maka Nabi SAW kata, aku bukan diperintahkan buat cantik-cantik masjid macam Masjid Madinah. Kalau Nabi ada, ya Allah, dia huntun semua tu. Walaupun kita tengok cantik Masjid Madinah, tapi tak digalakkan. Dan tak digalakkan sangat-sangat kita hias masjid macam masjid Hindu, tak boleh. Maksud dia kata kat sini, Nabi SAW tidak suka dia kata menghiasi masjid terlalu sangat-sangat. Simple sudah. Ambil satu Al-Quran kan nak pun sudah. Tak payah keliling penuh macam-macam. Tembok kita siapa nak baca, aku debuk ha mampu ya, siapa nak baca. Duk lukis macam-macam, ya Allah, tak digalakkan dalam agama. Hukum dia kata menghiasi masjid adalah makruh, dia kata, kerana tidak ada larangan. Memang larangan secara tegas tak ada, tetapi apa nama, hadis-hadis Nabi banyak melarangkan jangan buat macam tu. Mai satu hadis Nabi daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, wallahi, dia kata, uridat alayya al-ujur al-ummati hatta qadatu yukhrijuha ar-rajul fil masjid. Rawahu al-Imam Abu Dawud wa Tirmizi. Astaghrabah wa sahau Ibnu Khuzaimah. Walaupun hari ini dikatakan hadis gharib, walau macam mana pun hadis ni macam ni. Nabi SAW kata Anas bin Malik, uridat alayya, bila Nabi masuk dalam masjid, dibentangkan pada Nabi oleh Jibril. Malaikat bentangkan, wallahi
orang yang masuk dalam masjid tempat semayang, kita duduk semayang ni, dia boleh keluar dengan naperma, boleh keluar dengan bersihkan dosa dia. Macam mana cara nak bersih dosa dia? Ada kadang-kadang dalam masjid macam kita nampak apakah, kita ambil bubuh dalam ni. Ini kecil-kecil ni kita ambil, kita bubuh. Kita keluar, kita buangkan balik, Allah Subhanahu Wa Taala akan hapuskan dosa-dosa kita. Allahu Akbar Kabir. Maka orang yang masuk dalam masjid, Nabi kata uridat, aku masuk dalam masjid, uridat alaiya, aku dibentangkan oleh ujur al-ummati, aku dibentangkan oleh pahala-pahala ujur ni, pahala-pahala yang banyak untuk umat aku, hatta qadhatun yukhrijuha, benda-benda kecil-kecil yang kotor-kotor benda tu diambil di dalam poket dia, ar-rajul fil masjid, lepas tu dia keluarkan balik, aku akan bersihkan diri dia. Maksud hadis ni dia kata diperlihatkan, telah bersabda Nabi SAW, diperlihatkan aku ditunjukkan oleh Jibril AS kepadaku ganjaran-ganjaran umat aku. Macam mana umat ham boleh masuk masjid, boleh dapat pahala, sekalipun seseorang lelaki yang dia kata membuang, dia kata kotoran dalam masjid. Maksudnya dia masuk, dia ambil benda tu daripada masjid tu, dia buang, Allah SWT akan bersihkan diri dia. Maksud dia orang yang membersih dan menjaga kebersihan masjid, dia kata mendapat ganjaran pahala, dosa-dosa dia akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Ha, hukumnya dia kata membersih dan menjaga kebersihan masjid adalah wajib sangat-sangat. Jagalah masjid, Allah kata pergi tandas, toilet kalau boleh buang-buang sampai habis, jangan tinggal bagi orang nak corak, aib sangat-sangatlah ya Allah. Pasal kita tengok kadang-kadang orang yang sampai menjadi tetamu Allah Ta'ala di Mekatul Mukarramah, sampai di Mekah, ya Allah Tuhan, pengotok kelas A, betul tak? Naik tingkat atas pegang-pegang, gelma keliling, ya Allah Tuhan, pegang-pegang kita, astaghfirullahalazim, nak maki pun kita takut dia uji kita, celaka sangat, habislah kita punya apa-apa, penat, ya Allah Tuhan. Kan kita masuk kawasan tu, kita tengok-tengok naik atas dengan gelma, saat ni ke bawah pergi tengok semua parit di keliling Mekah penuh dengan sampah. Siapa buat? Tetamu-tetamu Allah. Macam mana Allah nak tolong hang manusia yang paling baik sekali di atas muka bumi, hang sebagai tetamu aku, tempat haram, tempat yang hang jaga kesucian tempat aku, itu pun hang makan kacang, hang lempak kotor bumi aku. Aku nak tolong hang macam mana? Nampak tak? Pasal tu kita duk tanya, wa'ala ya Allah, ramai orang duk angkat tangan, ya Allah, di Mekah minta selamatkan Palestin. Allah kita tengok bumi, Allah kita tengok, tengok bumi yang mulia, aku tengok orang duk angkat tangan dekat aku macam-macam pengotok dia. Kerana semua orang yang pergi sana, ya Allah, benda yang kotor dia ambil, lah plastik nak balik, dia kutik, dia berbentuk. Pahala ada? Pahala Mekah berlipat kali ganda. Macam mana semayang berlipat kali ganda? Macam tu amalan sampai benar Abdullah bin Abbas kata, bukan sekat semayang berlipat kali ganda, termasuk semua amalan. Semua amalan kita di Mekatul Mukarramah. Kita sampai, ya Allah, di Mekatul Mukarramah, ibadat yang tidak ada potensi, tak ada apa-apa kualiti, tak ada. Bukan setakat itu saja, keliling Makkatul Mukarramah, ya Allah, kita pelaku produk Yahudi laknatullah. Lepas-lepas pusing-pusing melontar, ya Allah, ampun dosa, bersihkan aku, ya Allah. Lepas tu pengotok balik, masuk McDonald's, Kentucky Fried Chicken. Keliling Mekah, kita nak kata apa? Allah kata, siapa bantu siapa? Hang sebagai tetamu aku, bantu ekonomi Yahudi laknatullah. Kalau hang masuk di bumi, apa nama? Hang kalau masuk di bumi Israel, satu produk orang Islam boleh jumpa, alhamdulillah. Kita bangga dengan jati diri, ya Allah, bangsa ni. Dia ada jati diri dia. Kita semayang, mengaji, pergi tengok sudah. Sampai lepas-lepas kita balik di Padang Arafah, dia punya lempak, semua nak buat kerja tu seminggu, dua, tiga minggu nak kembali. Kalau semua orang jemaah haji ada disiplin bersih tak? Tak perlu kepada kita nak ambil beribu-ribu orang nak bersih kerja, nak membersih ke Mekah dan Madinah, tak perlu. Sikap, ya Allah, umat Islam. Pasal tu kita nak tanya, ya Allah, mata Nasrullah, bila lagi Allah nak bantu? Allah kata, hang sendiri tak bantu agama aku. Orang yang mai di bumi aku, di Mekatul Mukarramah, dengan hati kata mutlak, dengan cara mutlak ni, dia dengan aku. Itu pun tengok sikap hampa. Hampa makan di tingkat atas, hampa tinggal macam tu di atas. Kita orang yang macam apa nama, Haji Rosli, kita nak pergi di Mekah, tengok sikap sudah. Tengok parit-parit kita turun daripada hotel semua ada macam sampah sarap. Kita pun sama, kita pun tendang sampah. Sama-sama jadi, join sama-sama. Alamak,
Allahu Akbar semayang, punya khusyuk nak malikat katok mampu pergi angkat sampah tu. Hang angkat sampah lagi bagus kan. Hai ya Allah, dengan sampahnya, dengan pengotok dia, kesian ya Allah. Lepas tu orang duk cuci, duk cuci, duk cuci. Kalau setiap orang yang pi boleh jaga diri dia, yang kotor tu mana, daripada mana? Allah kata bima kasabat aidi nas, semuanya yang kotor ni buat atas bumi, muka bumi aku ni, dengan tangan-tangan manusia. Allahu Akbar kabirah. Hadis yang terakhir ya Allah, supaya bulan depan kita lima hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir sekali, An Qatadah. Sebenarnya hadis ni ada daripada Sayyidina Umar, tapi Qatadah cerita. Sahabat Nabi Qatadah ni, dia betul, dia betul lurus sangat-sangat ya Allah Tuhan. Qatadah pernah angkat tangan berdoa sampai berjalan dengan Nabi, terlalu seronok sangat-sangat. Qatadah, Abu Bakar dengan apa nama Rasulullah, terlalu seronok dapat berjalan tepi-tepi daripada Rasulullah. Tengok orang beriman berjalan dengan tepi Rasul, tepi orang alim dengan lepi apa nama. Katalah satu ni jalan dengan Tok Guru, ni jalan dengan Najib, katalah. Katalah, dia faham. Apa ni, faham apa? Ni nak bagi contoh ya Allah, dia punya jalan depan Nabi punya seronok, tergedik-gedik-gedik ni. Kadang-kadang kita tak apa nama, siapa akan merus Muhammad tergedik, mau katuk hampus, tak sedar diri ya Allah Tuhan. Oh ya Allah Tuhan, kita tengok macam apa nama muslimah yang main daripada Palestin mau jalan depan mereka. Semangat mereka ya Allah. Bila mereka main di sini, kita kena ambil kesempatan tengok macam mana hidup mereka. Berkorban kerana Allah Ta'ala, tengok muslimah mereka. Dengan baju lebabnya, dengan caranya, dengan cakapnya, kita tengok subhanallah ya Allah. Hang perempuan macam ni semangat hang ya Allah. Aku takkan lari di bumi aku selagi mana bumi aku, selagi mana tugas aku, tugas aku untuk membersihkan kiblat aku. Bukan aku lah ni aku mari sini, bukan aku lari, aku terpaksa bagi semangat pada orang Islam yang lain bersama-sama dengan kami untuk meneruskan agenda apa nama perjuangan kami, jihad kami sampai pada hari kiamat. Walaupun ada jenis apa nama hak jenis buta perut tak boleh jihad di Palestin ni, mana punya sunnah buta perut, ada faham ke? Allah, macam mana dia faham tengok pasal tu ya Allah Tuhan. Orang geng-geng yang sesat ni, yang tak elok ni, Allah akan sesat dia, sesat daripada mulut lidah dia, daripada pengajian dia, daripada fakta-fakta ilmu dia, Allah akan sesatkan dia. Allah akan sesat dengan dia. Dan cara dia cakap lama-lama duk tengok sehari benda sehari, saat ni cakap leng, saat ni cakap leng, Allah akan nampak orang macam ni semua. Ada faham? Sunnah lah kau nak. Wadah. Okay. Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Qatadah radhiyallahu anhu kata apa? Dia cerita berkenaan ni Sayyidina Umar cengih. Sayyidina Umar atas mimbar khutbah ya Allah Tuhan, pernah tengok orang main sembahyang kan? Dia suruh bangun, betul tak? Sayyidina Umar tengah duduk ada mimbar khutbah, tiba-tiba orang masuk dalam masjid, dia duduk, dia suruh bangun. Allah cengih Sayyidina Umar, kalau dia dia sepak dia turun mampus ya Allah Tuhan. Cengih ya Allah Sayyidina Umar ni. Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala, apa dia kata? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'ataini, hadis muttafaqun alaih. Kita masuk dalam masjid, kalau boleh kita sembahyang dua rakaat tahiyatul masjid, masjid yang melakukan apa nama sembahyang Jumaat, sudah habis. Masjid yang melakukan sembahyang Jumaat ada tahiyatul masjid, alaih bertu wallahu alam, habis. Walaupun setengah orang dia semayang semua terpulang kat dia. Ha? Yang paling penting masjid di dalamnya melakukan semayang Jumaat. Ha? Di dalam tu ada tahiyatul masjid. Tempat-tempat macam ni ada tak? Duduk terus pun tak apa. Tidak ada tahiyatul masjid. Ha? Tidak ada tahiyatul masjid. Lepas tu kita tengok tahiyatul masjid ni satu benda ya Allah yang sangat-sangat perlu. Katalah kita dengar azan apa nama, azan zuhur. Ustaz, saya dengar azan zuhur, saya nak semayang tahiyatul masjid dulu ke apa nama qabliyah zuhur? Terus kita pergi kita buat qabliyah zuhur, tidak ada tahiyatul masjid. Tidak ada tidak ada tahiyatul masjid. Walaupun baru ni ada orang kata, ustaz, kalau saya semayang, dia ambil kias ni, ustaz pun tak tahu kat mana, wallahu alam. Tapi ini memang pengajian sunnah yang berlaku di KL. Saya semayang tapi saya lupa nak baca doa iftitah, dia kata. Bila Tok Imam main-main, saya dengar Fatihah. Saya ikut belakang-belakang, jadi saya tak sempat nak baca doa iftitah dia. Maka, saya naik pada rakaat ni kedua, ya, saya kena qadar, maksudnya saya kena baca balik apa nama doa iftitah. Memang benda tu ada. Tapi, pendapat tu yang paling nadir. Nadir ni yang paling sedikit di kalangan ulama' berbincang. Pasal ulama' mengatakan, jangan dalam semayang tinggal apa nama doa iftitah. Kalau kita main-main, kita tak dapat Fatihah. Kita main-main dapat Fatihah. Kita tak dapat apa nama
doa iftitah. Maka pada rakaat yang kedua jadikan doa iftitah dulu, lepas tu bacalah pada. Jangan hilangkan doa iftitah tu. Itu pendapat yang nadir sangat-sangat. Pendapat ni dikiaskan termasuk semua masjid. Ustaz tak tahu kok mana dia ambil ni, wallahu alam. Wallahu alam. Tapi tak apalah. Dengar hati kata kita banyak mengaji tak apa. Banyak mengaji, banyak mendalami dini cakap sikit, dini ustaz ni cakap sikit, dini ustaz cakap sikit. Kita yang paling penting kita tahu maklumat-maklumat dalam sunnah, memang berbincang benda-benda macam ni. Ha? Oleh sebab tu kita berhenti kat sini dulu. InsyaAllah bulan depan memang kita agak apa nama mengaji pelan-pelan sikit. Bila main bab solah ni dia kena pelan-pelan sikit. Pasal bila main bab solah dalam-dalam ni dia punya ni detail sangat dan dia akan bagi tahu masalahnya bila i'tidal tidak ada tamadina, tidak ada berhenti sebentar. Benda ni dipakai guna oleh mazhab Imam Abu Hanifah. Pasal tu dia daripada rokok terus dia nak zoom depi, dia tak ada alamak lalalala. Kok mana dalil kita tekan tengok. Kita akan mengaji sama-sama. Dalam masa yang sama, semua ulama' buat main hadis. Kita tengok macam mana hadis. Kita baca satu hadis ni, tak boleh dijadikan dalil semayang yang lengkap. Kita kena himpun 4-5 hadis, dia terjawab satu. Lepas tu kita tengok pula macam mana doa iftitah. Doa iftitah ni banyak sangat-sangat. Kita nak tengok macam mana Sayyidina Umar kata, aku duduk sebulan. Nabi aku cuma dengar macam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Semakin mati dia macam doa iftitah dia. Sayyidina Ali pula kata wajah tu wajalil lazi, yang kita nak baca ni benda-benda macam ni, dia kata aku tak pernah dengar Nabi baca dalam sembahyang fardu, terutamanya dalam sembahyang apa nama, sembahyang qiyamul lail. Kesemua ni insya-Allah dalam rancangan yang akan datang kita nak tengok macam mana doa iftitah, macam mana sembahyang, dia semua tu kita tengok. Okey, sembahyang ni kena slow sikit dan kita kena tahu macam mana sembahyang. Pasal Sayyidina Ali ni sembahyang dengan Nabi lebih awal berbanding dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Pasal Sayyidina Ali masa bapak dia cari dia, dia semayang dengan Nabi. Maka bapak dia tegur, ya Rasulullah, apa hang buat dengan anak aku? Alamak, nak tahu cerita ni kita akan sambung. Kan kedengar. Pasal dia orang yang semayang mula-mula 2 rakaat ke semayang peringkat awal, apa terbit matahari 2 rakaat dengan tenggelam 2 rakaat. Itu semayang Nabi SAW yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Tengok Sayyidina Ali Allah daripada kecil. Pasal tu dia banyak sebut berkenaan dengan macam mana aku duduk sebelah Nabi. Nabi baca dengan suara yang pernah, yang pelan-pelan, sampai dengar Sayyidina Ali. Sayyidina Ali jadikan Sayyidina Ali memiliki kekuatan dahsyat. Sekali dengar, bup dapat. Kita dengar-dengar terjemahan sebaliknya, pedebuk baru tahu kan. Ni tepat macam Sayyidina Ali. InsyaAllah ditakdirkan Allah Ta'ala kita sambung pada bulan depan. Kita sudahi dengan tasbih kepada dengan surat ulang. Subhanakallah syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allah syadu fila rahman rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wabihi nasta'in wa natawakkal alaih. Wa nusalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman Rahim, nas'aluka wa nastaghfiruka an tardha lana wa sabit lana al-islamul iman. Ya Allah ya Tuhan kami, ku ampunkan dosa kami ya Allah, ku ampunkan dosa kami ya Allah, ku ampunkan dosa kami ya Allah, ku ampunkan dosa mak dengan bapa kami ya Allah, sama ada mereka masih hidup atau telah meninggalkan kami. Tuhan ku campaklah hidayah-Mu ya Allah, sentiasalah ya Allah kami berada di bawah rahmat-Mu ya Allah, jagaan-Mu ya Allah. Ya Allah, didiklah kami dengan Al-Quran dan Sunnah-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, sabit fina ya Allah ala millati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu taqabbalallahu.